sore rekan, dan juga selamat sore teman-teman Akes yang masih tetap eksis berjuang memperjuangkan nasibnya. Baik, konferensi pers kita kali ini menanggapi atau merespon pernyataan dari Direktur Rumah Sakit AB atau pihak manajemen yang dilakukan beberapa minggu lalu. Nah, beberapa pernyataan-pernyataan yang Ibu dia lontarkan itu kami rasa pernyataan-pernyataan itu tidak sesuai fakta. Nah, sehingga kami dengan teman-teman Akes hari ini kami mau klarifikasi, sekaligus kami akan tambahkan beberapa data-data yang kami sudah siapkan, begitu. Jadi seperti contoh Ibu Direktur mengatakan dia dilaporkan ke polisi, itu tidak benar. Sebaliknya, teman-teman Akes ini yang dilaporkan ke polisi, begitu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu yang kami akan klarifikasi atau kami akan bantah karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, jadi untuk diketahui juga teman-teman Akes ini di hari kemarin mereka juga dipanggil oleh pihak manajemen dengan alasan indisiplin. Jadi untuk updatean seterusnya nanti biar teman-teman Akes yang mereka yang akan sampaikan. Nah, untuk waktu selanjutnya saya berikan ke Pak Ihwal. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang jumpa pers Ibu Direktur dan Direksi. Yang pertama, kenapa harus tunggu masuk media baru dibahas? Sedangkan kita tanya-tanya dari dulu tidak ada jawaban. Itu yang pertama. Yang berikut, kenapa ada salah satu pejabat yang bilang untuk buat pernyataan dan membuat pernyataan secara tertulis dan tidak bisa naik pangkat? Tetapi sekarang bicara tidak ada bahasa seperti itu. Yang berikut, soal jasa-jasa yang lancar. Sampai sekarang kenapa uang jasa medis dan yang lain-lain belum kita terima? Dan tidak ada kejelasan berapa bulan di mutasi rekening. Sebagai catatan tambahan, jasa medis yang kita dijanjikan tahun kemarin yang katanya nanti di bulan Desember 2022 kumpul uang banyak baru dibayarkan, tapi pada kenyataan di Desember hanya dibayarkan dari Januari sampai bulan Juni khusus jasa medis. Sedangkan yang bulan Juli sampai Desember, bahkan sampai sudah masuk ke tahun 2023 ini, belum sama sekali dibayarkan. Kami tidak tahu kenapa bisa tidak dibayarkan. Yang berikut, katanya hanya 5 profesi saja yang dibayarkan atau berhak terima insentif COVID. Tapi kenyataannya ada dari pihak manajemen yang terima 20 jutaan dan tertulis di rekening koran kalau itu insentif COVID-19. Ya, selanjutnya nanti teman kami yang melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan keenam, bahwa yang orasi selalu Ibu Direktur katakan itu semua orang-orang pemalas kerja. Padahal kenyataannya kita semua ini kerja. Ketujuh, bahwa teman-teman yang ikut serta ada yang sekolah. Kita mau tahu di kita ini ada yang sekolah atau tidak. Kedelapan, saat kita orasi di depan ruang informasi mengajak kami untuk menyelesaikan di kantor polisi atau sekda, itu Ibu Direktur mengatakan kepada kami, dia mengajak.
mari kita ketemu di kantor polisi atau ke Sekda. Kami pilih ke Sekda. Dan kami lihat sampai Ibu Direktur naik mobil. Ibu naik mobil, baru kami ambil mobil rumah sakit, satu mobil kami naik ke sana, lebih kurang kami ada 30 orang. Nah, dan kami sampai di Sekda, kami lapor, Sekda tidak ada, bahkan Ibu Direktur tidak ada. Dan pengaman yang polisi datang ke sini juga ikut dengan kami. Sampai sana mereka juga tanya, mana Ibu Direktur, kok tidak datang? Kami tunggu sampai malam, Ibu tidak datang. Dan ke sembilan, saat itu Ibu Direktur mengatakan bahwa rumah sakit dalam keadaan tidak punya uang atau krisis. Tapi pada kolap, rumah sakit itu dalam keadaan kolap. Tapi pada saat itu juga Ibu Direktur bisa memberangkatkan beberapa pegawai, lebih kurang 60 pegawai dan kepala-kepala ruangan berangkat ke luar negeri. Itu dana dari mana? Kami mau tahu. Saat itu Ibu Direktur 10, dana lain apa yang dimaksud Ibu Direktur sampai pejabat mendapat 20 juta. Saat itu kami menyatakan waktu kami ada orasi di depan kantor, di depan informasi, kami mengatakan bahwa Ibu Direktur pejabat itu ada yang mendapatkan insentif sebanyak 20 juta. Tapi Ibu bilang tidak, itu bukan insentif, tapi itu dana lain. Yang kami mau tanya itu dana lain apa sampai pejabat-pejabat lain itu dapat 20 juta. Itu yang kami mau tanyakan. Terima kasih, bisa dilanjutkan teman kami. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang dikatakan Ibu Direktur. Ibu Direktur mengatakan kalau saat itu rumah sakit lain ragu untuk menjadi rumah sakit COVID. Sedangkan rumah sakit AB dinyatakan sebagai rumah sakit COVID. Kenapa sampai anggaran tidak berpihak kepada rumah sakit AB? Yang saya mau katakan di sini, sebelum Ibu Direktur menyetujui rumah sakit itu sepenuhnya menjadi rumah sakit COVID, seharusnya Ibu sudah berpikir tentang anggaran. Terus membentuk tim, karena itu jadi rumah sakit COVID penuh. Artinya harus ada tim-tim di dalam situ. Supaya dana yang terbagi itu semua jelas, bukan seperti sekarang ini. Berikut, tolong ditanyakan kepada pemerintah daerah setempat. Apa benar pembayaran insentif COVID-19 yang belum dibayarkan sesuai dengan aturan baru? Pemerintah siapa yang harus bertanggung jawab? Sesuai dari perkataan Ibu Direktur bahwa Direktur memanggil seluruh kepala ruangan untuk membahas masalah pembayaran insentif COVID. Apa hasil dari rapat Direktur dengan kepala ruangan? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Di sini saya akan melanjutkan untuk menanggapi pernyataan yang diucapkan Ibu Direktur. Tolong ditanyakan kembali kepada Ibu Direktur, jasa apa yang dibayar lancar? Dan kami selama ini selalu bertanya, setiap kami naik pangkat beberapa kali belum pernah menerima kekurangan gaji. Begitupun kenaikan gaji berkala biasanya itu ada kekurangannya, tapi selama ini kami belum pernah terima. Bahkan itu bisa naik pangkat yang sudah berapa bulan kita sudah terima SK, tetapi kenyataannya di rekening kita masih pakai SK yang lama. Itu bisa sampai beberapa bulan, bahkan ada yang sampai tahun. Apakah itu yang dibilang lancar dari tata kelola rumah sakit? Kemudian, kenapa setelah kami melakukan konferensi pers, Ibu Direktur mengatakan hari Senin baru ditanyakan kembali mengenai insentif COVID? Kenapa sebelum kami melakukan konferensi pers, kami tidak diundang seluruh tenaga nakes untuk dijelaskan? Biar kami sama-sama terbuka, baik dari nakes maupun pihak manajemen, sehingga tidak adanya upaya-upaya kami keliling kemana-mana. Artinya kita ini seperti seorang ibu dengan anak, marilah sama-sama rangkul kita, untuk kita sama-sama terbuka, sehingga tidak menjadi bahan konsumsi publik masalah internal di rumah sakit kami. Kemudian
di sini untuk rumusan perhitungan besaran insentif yang dikatakan oleh dokter, salah satu dokter di manajemen. Di situ rumusan perhitungan besaran insentif adalah jumlah dari hari penugasan atau jumlah dari hari kerja per 22 hari waktu kerja efektif dikali jumlah insentif per bulan nominal masing-masing profesi. Tolong dicatat, yang kami ketahui nakes adalah dari keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 dicatat halaman 27 bahwa di situ tertera adalah jumlah hari penugasan per 14 hari waktu kerja efektif kali jumlah insentif per bulan sama dengan jumlah insentif yang diterima. Tolong dikoreksi kembali. Terima kasih. Baik. Saya pikir sudah jelas pernyataan yang sudah disampaikan oleh teman-teman nakes bahwa pernyataan Ibu Direksi ini seolah-olah seakan-akan Ibu Direktur yang dikorbankan. Begitu. Sementara teman-teman nakes ini, kalau kita mau lihat dari tahun 2020 sampai sekarang, ini sudah 3 tahun teman-teman nakes bicara soal hak insentifnya, bicara soal jasa BPJS-nya, jasa klaim COVID. Tapi di tahun 2020-2021 teman-teman nakes lakukan demo sampai 3 kali, direktur dan pihak manajemen tidak pernah mengundang teman-teman nakes. Tidak pernah ajak, mari kita duduk bahas sama-sama, itu tidak pernah. Tapi setelah teman-teman nakes datang ke LBH, kita lakukan konferensi pers berapa kali, kita menyurat ke beberapa lembaga, baru direspon oleh pihak rumah sakit. Terus dalam pernyataan kemarin Ibu Direksi dia mengatakan bahwa ini persoalan internal. Kalau persoalan internal, kok tidak, kenapa dari tahun 2021 kenapa tidak dipanggil teman-teman nakes ini? Kalau bicara soal persoalan internal, asal Ibu tahu ya, kami sudah terikat oleh kuasa, apa, surat kuasa. Jadi segala apapun yang teman-teman nakes lakukan, kami LBH wajib tahu itu. Kami LBH wajib hadir, begitu. Jadi Ibu Direksi tidak boleh buat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai fakta, begitu. Teman-teman nakes ini kasihan, Ibu Direksi dengan teman-teman manajemen pejabat, kalian duduk enak di atas kantor, kalian tidak ikut tangani pasien, itu kalian harus ingat. Bahkan ada nakes satu yang meninggal gara-gara kena COVID sampai tangani pasien. Jadi tidak boleh kalian bermain gitu. Teman-teman nakes ini sudah lakukan orasi 3 kali, bahkan sampai mereka dilaporkan di Porlesta. Begitu. Ibu Direksi bicara soal ibu yang dilaporkan, tidak ada yang sebenarnya teman-teman nakes yang dilaporkan. Begitu. Jadi saya mohon untuk Ibu Direksi untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai fakta. Begitu. Lanjut lagi, kami ingin sampaikan kepada pihak inspektorat untuk segera melakukan audit di rumah sakit. Tidak boleh terlalu lama, karena berdasarkan laporan kami ini sudah menjelang hampir 3 minggu. Begitu. Inspektorat harus lakukan tugasnya. Tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Begitu. Berdasarkan fakta lagi yang baru kemarin terjadi, tanggal berapa kemarin? Yang teman-teman dipanggil? 25. Tanggal 25 kemarin lagi, teman-teman nakes ini mereka dipanggil oleh kabit penunjang dengan alasan apa namanya disiplin ASN. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman nakes hak-hak yang tidak ditahan ini, apakah itu bukan pelanggaran disiplin? Ibu direktur juga kan termasuk ASN, teman-teman pejabat juga kan termasuk ASN, begitu. Jadi sebenarnya tidak boleh apa namanya menggunakan apa kewenangan mereka untuk membungkam. Tidak boleh gunakan PP 94 tentang disiplin ASN untuk membungkam aspirasi teman-teman nakes. Tidak boleh. Karena teman-teman nakes hari ini mereka bicara, mereka menuntut karena sesuai haknya, sesuai dengan aturan. Begitu. Bukan hanya asal-asal menuntut. Tidak boleh kabit penunjang ataupun siapapun yang ada di rumah sakit tidak boleh gunakan kewenangan untuk membatasi teman-teman nakes. Begitu. Karena teman-teman nakes ini bicara soal haknya.
Ini bukan teman-teman Nakes asal-asal bicara, tidak, ini sesuai dengan aturan yang ada. Begitu. Saya juga minta untuk pihak manajemen, kalau bisa, kalau berani kita klarifikasi terbuka secara besar-besaran. Kita adu data. Karena kami teman-teman Nakes juga kami punya data juga ada. Begitu, biar lebih jelas. Biar lebih jelas, lebih terbuka ke semua supaya tidak ada yang munafik di sini. Begitu. Lanjut lagi, teman-teman Nakes ini kita sudah siapkan beberapa data tambahan yang akan teman-teman Nakes mereka sampaikan, seperti yang kemarin kita sudah sampaikan dari laboratorium, dari farmasi. Ini kita punya data tambahan dari bidan, perawat dan bidan, yang akan teman-teman sampaikan lagi. Baik, makasih. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan tambahan dari dana insentif COVID khusus untuk perawat dan bidan. Insentif COVID tahun 2020 sampai dengan 2022 untuk bagian unit gawat darurat. Di sini ada sekitar 5 orang yang sudah dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp60.799.049. Yang belum dibayarkan Rp225.000. Kemudian pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai September, yang sudah dibayarkan untuk 5 tenaga di bagian unit gawat darurat Rp396.103.894. Yang belum dibayarkan dari Oktober sampai Desember sebesar Rp112.500.000. Kemudian pada tahun 2022 yang sudah dibayarkan kosong, yang belum dibayarkan Rp450.000. Itu dari jumlah 5 tenaga petugas perawat di UGD. Kemudian lanjut untuk insentif COVID tahun 2020 sampai 2022 khusus ruangan bersalin, di sini ada ditambahkan dengan perawat juga. Tahun 2020 yang belum dibayarkan dari Juli sampai Desember sebesar Rp1.800.000. Itu berkisar berjumlah dari 42 tenaga bidan dan ditambah beberapa tenaga perawat. Kemudian di tahun 2021 yang belum dibayarkan berjumlah Rp900.000. Yang sudah dibayarkan Januari sampai September tahun 2021 adalah sebesar Rp1.725.423.807. Kemudian tahun 2022 yang sudah dibayarkan nol dari Januari sampai Desember. Jadi yang belum dibayarkan
akan laporan kami dan kami akan membuat aduan lagi, begitu. Atas fakta yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini menunjukkan bahwa tata kelola yang dilakukan, yang terjadi di rumah sakit AB ini sangat buruk. Karena apa? Kurangnya transparansi yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga atas dasar itu, saya sebagai, kami LBH Papua sebagai kuasa hukum nakes meminta untuk Kemenkes maupun Dinas Kesehatan untuk akreditasi rumah sakit AB harus dibatalkan. Karena dalam undang-undang akreditasi itu bicara soal tata kelola manajemen di rumah sakit. Kalau manajemen seperti begini, tidak layaklah rumah sakit ini dapat akreditasi. Seperti itu. Jadi saya mohon kepada Dinas Kesehatan untuk tidak mendiamkan kasus ini. Kemenkes, Kementerian Kesehatan juga tidak diam atas kasus ini. Dan menutup mata terus lakukan akreditasi di rumah sakit AB. Begitu. Saya mohon untuk akreditasi yang sedang berjalan di pemeriksaan akreditasi yang sedang berjalan di rumah sakit AB agar masalah ini diperhatikan. Seperti itu. Karena ini bicara soal tata kelola rumah sakit dan manajemen yang tidak jelas ini akan... Teman-teman AKES ini seperti informasi yang sudah disampaikan tadi bukan hanya insentif tapi hak-hak lain juga apa namanya mereka tidak dapat. Jadi ini saya minta supaya apa namanya akreditasi rumah sakit AB harus ditinjau ulang. Seperti itu. Demikian itu apa namanya konversi pers dari kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman wartawan kami persilakan. Oh, yang dari Kabid Penunjang itu tentang indisiplin. Kemudian kami sudah menghadap dari penunjang didampingi dengan teman-teman perawat. Jadi kami tadinya diminta untuk penunjang saja yang ikut, tetapi karena kita bilang bahwa yang menggelar spanduk itu bukan cuma penunjang saja, tetapi kami adalah tim yang punya satu tujuan adalah penunjang dan perawat, maka kami tidak mau dipisahkan. Akhirnya kami minta untuk mari kita sama-sama. Jadi kalau memang mau membahas soal indisiplin, berarti sekalian dengan Kabid Keperawatan, sehingga kita sama-sama, karena penunjang dan perawat nggak mau dipisah, jadi Kabid Keperawatan juga mohon dihadirkan. Dan pada saat itu memang dihadirkan, Kabid Keperawatan juga dihadirkan, kemudian ada pejabat juga yang lain. Nah, setelah kami melakukan pertemuan itu, di situ kami sudah klarifikasi bahwa kedatangan kami ke inspektorat itu karena berdasarkan undangan, dan kita juga sudah katakan di jumpa pers waktu hari Sabtu minggu kemarin. Setelah jam kerja jam 3 baru kami memenuhi undangan, padahal undangan dari inspektorat itu sebenarnya jam 10. Nah, setelah kami menyatakan klarifikasi itu ke Kabid dan para pejabat, kemudian Kabid Penunjang menyatakan ya sudah masalahnya selesai. Jadi masalah indisiplin itu sudah selesai karena kami tidak melakukan di jam kerja. Tetapi mungkin bisa dilanjutkan kepada teman saya yang undangan baru itu. Kabid Keperawatan. Oh ya. Baik. Iya, memang waktu itu Kabid Penunjang seperti yang teman kami katakan mengundang khusus penunjang, tetapi karena kami bersama, kebersamaan kami tidak bisa dipecah karena tujuan kami sama tadi dibilang, kami harus dipanggil sama-sama, tidak bisa dipecah belah. Tetapi saat itu memang Kabid Keperawatan dengan pejabat lainnya sudah membahas hal ini dan sudah oke, sudah clear. Tetapi hari ini, tadi malam kami di SMS, bahkan ada yang WA masalah undangan ini, dan hari ini kami harus menghadap jam 10. Menurut kami, karena waktu itu kami sudah datang dengan penunjang dan Kabid Perawatan dengan pejabat lain, dan undangannya sama, maksudnya masalah indisiplin itu kami sudah selesai. Jadi kami tadi rasanya kayak tidak mengulang ya. Jadi kami rasa itu kami tetap kerja saja karena ini sudah dibicarakan. Kecuali tadi intinya lain, mungkin kami akan naik. Tapi karena intinya sama dengan yang pertemuan pertama, kami tidak naik. Seperti itu.
Jadi saya ambil contoh macam dari bulan, kalau mereka bayar dari bulan Juli. Bulan Juli contoh, kalau dia punya pasien 30 yang terverifikasi cuma 10, berarti masih ada utang 20. Terus bulan berikut lagi begitu. Bulan Agustus, September dan seterusnya. Mereka laporkan yang terverifikasi dan jumlah uang yang keluar, tapi di tahap kedua, ketiga, keempat tidak ada pelaporan macam demikian. Setelah teman-teman orasi langsung dibayar, bayar. Malah semakin menurun. Bayar tahap kedua, ketiga, keempat itu uang BPJS-nya semakin menurun. Nanti di tahap kelima baru itu ada jumlah pasien, tapi nominal uangnya tidak muncul. Hanya jumlah pasien saja yang, iya, jumlah pasien ya, yang tahap kelima kemarin, yang BPJS. Tapi pada akhirnya bayar tidak sesuai juga, karena dari ruang bersalin, khusus ruang bersalin, jumlah pasiennya contoh macam 17 yang dibayarkan cuma 2 pasien. Begitu ya. Jadi itu tambahan sedikit untuk uang jasa klaim COVID. Dari saya demikian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menambahkan sedikit tentang jasa-jasa yang lain yang dibayarkan selain kami ingin menuntut hak insentif COVID kami. Karena Ibu sudah buka bahwa di konferensi persnya manajemen, jasa-jasa yang lain lancar. Di sini saya mau bertanya, jasa-jasa yang lancar itu seperti apa? Karena setiap kali kita terima uang, contoh ya, misalnya KPS, di situ tidak ada tertera di mutasi rekening itu bulan berapa sampai bulan berapa. Sedangkan yang dulu-dulunya itu ada lengkap, tertera dari bulan sekian sampai bulan sekian dengan nominal sekian. Jadi setiap bulan kita sudah tahu, oh, satu bulan ini kita dapat berapa gitu. Jadi justru semakin kita bertanya-tanya, ini uang ada di mutasi rekening uang KPS tetapi tidak ada berapa bulannya, bulan berapa, per bulannya berapa, itu yang menurut kami sangat tidak jelas dan membuat kami bertanya-tanya selama ini. Terima kasih. Untuk masih ada apa? Saya masih berikan waktu ke teman-teman wartawan kalau ada pertanyaan. Oke. Okay. Teman-teman lagi ada yang mau tambahkan lagi? Ada lagi yang mau tambahkan dari teman-teman? Oke. Okay. Ada masukan lagi? Ah, kalau ada. Ada. Saya sebut. Iya, saya mau tambahkan, pernah di tahun 2021 ketika kami bertanya tentang bukan insentif BPJS COVID terhadap persalinan, itu kami bidan-bidan itu menurut salah satu dokter yang menangani BPJS COVID itu, dia menyatakan bahwa satu pasien yang melahirkan ditolong itu dibayar cuma 250.000 per pasien itu. Menjadi pertanyaan kami observasi pasien itu saja 6 jam belum melakukan tindakan dengan menggunakan pakaian hazmat kami, masa sih dihargai cuma Rp250.000? Sementara di rumah sakit lain tidak dihargai dengan sebegitu, malah beberapa kali lipat dihargai. Jadi pertanyaan kami, sebenarnya juknis mana yang mereka menggunakan untuk membayar BPJS COVID kami untuk menolong persalinan? Sementara kami kerja itu untuk satu persalinan itu 6 jam harus di dalam, nahan kencing, nahan haus, 6 jam kami menggunakan pakaian hazmat itu. Dan juga kami tidak difasilitasi selama kami melakukan pelayanan itu. Kami sendiri berkorban uang pribadi kami. Membeli masker yang harus menggunakan
filter udara supaya kami bisa bertahan 6 jam di dalam pasien, menangani pasien persalinan itu. Observasinya 6 jam baru upload dengan teman lain. Bukan 1-2 jam kami di dalam, 6 jam. Jadi sungguh sayang kami punya nasib yang tidak diperhatikan dengan baik. Dan penghargaan kami, kami rasa kami tidak dihargai secara baik. Terima kasih. Saya tambahkan, sebenarnya ya itu seperti tadi saya bilang dari awal, kalau memang rumah sakit ini memang ditunjuk jadi rumah sakit COVID sepenuhnya, harusnya Ibu Direktur tuh sudah berpikir lebih panjang, harus menyiapkan tim, itu harus jelas supaya untuk pembayaran jasa COVID itu juga harus jelas. Karena kalau kayak begini ya kami menuntut seperti ini, mengarah semua ke juknis. Yang kami tahu seperti itu memang pembayaran untuk COVID. Satu perawat itu berapa? Tapi kalau sudah ditunjuk jadi rumah sakit COVID kemudian dibayarkan jasa pakai rumus, itu kan kami sudah tidak tahu. Karena tidak ada sosialisasi ke kami. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya mengenai penunjukan rumah sakit sebagai rumah sakit COVID. Dan memang tadi sudah kita bacakan bahwa beberapa rumah sakit di Papua ini menurut konferensi pers kemarin Ibu Direktur dan pejabat lainnya mengatakan bahwa tidak semua mampu berani menerima. Tetapi rumah sakit sangat menerima, sehingga kami ditunjuk menjadi rumah sakit COVID. Dan yang herannya, kami ini rumah sakit COVID, tetapi kenapa justru jasa kami itu tidak terbayar dengan baik? Sementara yang kami sudah dapat data dari rumah sakit Dok 2, rumah sakit Yowari, justru mereka tahun 2020 sampai 2021, mereka sudah terbayarkan. Itu jadi pertanyaan. Kami ini kan rumah sakit COVID murni, tapi kenapa justru kami tidak ada dananya? Begitu loh. Terima kasih. Nanti ini kan saya kita berikan terakhir kan pernyataan dari teman-teman atau dari buat tuh dan nanti habis ini saya langsung menakis sudah tidak ada. Baik, baik saya pikir sudah tidak ada tambahan lagi dengan demikian apa namanya konferensi pers kami. LBH Papua bersama Nakes. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman Nakes. Baik. Mungkin kita ini kah? Teman-teman. Oke. Baik, itu sekian konferensi pers kami. Untuk ini mungkin kita foto bersama teman-teman. Berdiri kah? Berdiri.